Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala baldatan Indonesia baldah tayyibah wal mubarakah. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Ajizil Karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Subhanallahi alazim, wallahu a'lam bissawab. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu salasiyun, faman la bi salasata fala yadin. Hadirin rahimakumullah, yang saya hormati Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, dan yang saya hormati juga Dewan Juri yang berbahagia, dan yang saya hormati juga santriin wa santriya yang saya banggakan. Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah, coba kita telaah realita perkembangan akhir zaman ini yang berada di bawah naungan pesona dunia. Disadari ataupun tidak disadari, akidah umat terancam yang diakibatkan oleh krisis moral dan akhlak. Bahkan di negeri kita ditambah dengan krisis kemiskinan, saudara. Memang dewasa ini peradaban Indonesia yang memiliki berbagai rentetan sejarah, ditambah dengan macam-macam budayanya, bahkan dengan kekayaan alamnya yang sangat begitu melimpah. Saudara, dengan panca politiknya yang semakin hari semakin maju, semakin hari semakin bertambah partai politik, sehingga dapat menjadikan negara kita menjadi negara baldah tayyibah. Dari politik tersebut, saudara, karena politik di Indonesia sangatlah begitu banyak, saudara. Bukan hanya politik yang baik, tapi ada politik yang nakal, saudara. Sudah begitu banyak contohnya politik yang nakal. Mereka memakan makanan haram seperti uang rakyat, saudara. Mereka sudah mendawamkan korupsi menjadi tradisi, saudara. Sudah banyak tikus-tikus di Indonesia yang memakan haram, uang rakyat dimakan habis-habisan, saudara. Tidak melihat rakyatnya yang sedang mengalami krisis kemiskinan, saudara. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bahkan di negeri kita tercinta Indonesia sudah dihalalkannya yang hak dan yang batil, padahal Allah sedang menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Walatan bisul haqqa bil batil. Yang hak dan batil tidak bisa disatukan. Hak dan batil pun haram hukumnya disatukan, saudara. Tapi mengapa di negeri kita akan disatukan yang hak dan batil, saudara? Harus menjadi contohnya, saudara. Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah, jadi seharusnya kita bisa mengambil contoh dari seorang public figure yang mengajarkan kita bagaimana caranya
sahabat yang baik. Bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang baik dengan akhlak mulia, uswah yang tinggi, bukan siapa lagi Ali Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan suri tauladanya, hidup pekertina yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, budi pekerti, akhlak yang mulia yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, jadi bagaimana menghadapi pandangan Al-Quran di dunia politik ini? Sudah begitu banyak contohnya pelecehan Al-Quran saudara. Karena dunia politik Al-Quran dilecehkan saudara. Karena apa? Karena bukan politik yang baik, bukan politik yang seharusnya mendawangkan agama Islam. Sebab pada hadis Nabi pun mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Adkiri salasyum aman rahasia sata balati ala. Jadi saudara, jadi alhasil bisa diambil kesimpulannya dari awal sampai akhir, kita selaku santriin wa santriah yang ingin menjabat menjadi politik, harus menjadi politik yang baik, jangan seperti politikus yang memakan uang haram rakyat, yang menyusahkan rakyat sehingga rakyat Indonesia mengalami transisi kemiskinan saudara. Jadilah politik yang baik. Dan ingat, politik bisa menjadi Islam, tapi politik bukan Islam saudara. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya Ahmad Irawan mohon pamit undur diri. Hadzallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ada nama dari Ahmad, utusan dari pondok pesantren.